tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, pemerintah mulai berbenah menyiapkan aturan terkait dengan pola kenormalan baru atau new normal. Nah, para ahli memprediksi dampak kenormalan baru ini akan berpengaruh pada segala sektor, dan untuk mendukungnya, masyarakat diminta untuk beradaptasi. Masih ingat pertama kali virus COVID-19 ini masuk di Indonesia? Kasus demi kasus yang kian merangkak tinggi tiap harinya. Semua tenaga kesehatan dan pahlawan lain maju bersama di garis garda paling depan. Menolong mereka korban COVID-19 yang kian makin meningkat. Tidak hanya ribuan orang yang gugur saat itu, perekonomian pun juga ikut melumpuh. Benar-benar virus COVID-19 ini bagai malapetaka bagi bangsa ini. Tapi apakah kita selamanya terus akan seperti ini? Tentu saja, tidak. Pemerintah telah menerapkan sistem new normal. New normal sendiri merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID. Protokol kesehatannya yaitu seperti selalu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, serta menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Oh iya, bentar ya Mbak. Udah kopi ya Mbak? Thank you.